Selamat berjumpa lagi, Bapak Ibu Saudara. Selamat kenaikan ya. Kemarin kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini kita kiranya terus menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan menjalani hari ini dan kami tahu bahwa tindakan yang tepat ketika kami senantiasa melibatkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami akan membaca firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 15 sampai ayat 18. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh, dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca bagian bacaan ini saya merasa takjub ya. Artinya begini, ini sebetulnya kisah panjang di atasnya berbicara mengenai Tuhan itu mau mengikat perjanjian antara Tuhan dan umat Israel. Nah, sebetulnya perjanjian itu sudah dilakukan, Bapak Ibu. Cuma bagaimana memelihara ikatan perjanjian itu? Nah, dalam rangka memelihara ikatan perjanjian bahwa Tuhan adalah Tuhan dan umat Israel adalah atau bangsa Israel adalah umat Allah, maka Tuhan memberikan hukum Taurat. Nah, ini proses di mana hukum Taurat itu diberikan. Nah, lalu hukum Taurat itu akan ditulis di 2 loh batu. Dan itu bukan hanya ditulis asal, Bapak Ibu Saudara. Lalu umpamanya Tuhan tulis lalu kirim gitu ke bangsa Israel. Enggak, ada prosesnya dan proses ini menarik banget. Jadi Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Dan hanya Musa sendiri. Meski sebelumnya ada kelompok, saya sebut pada waktu bangsa Israel itu nomaden, itu ada kelompok khusus itu, yaitu Musa, Harun, lalu kemudian 70 tua-tua orang Israel, lalu ada Yosua, dan juga ada Nadab dan kawannya, gitu ya, yaitu bernama Abihu. Jadi ada kelompok Musa dan Harun, ada Yosua, Abdi Musa, lalu ada Nadab dan Abihu, dan 70 orang Israel. Itu mereka terlibat di dalam proses perjanjian dan proses termasuk ketika Tuhan mau menyampaikan kehendak Tuhan. Nah, salah satunya mengenai loh batu ini. Lalu singkat cerita, tibalah Tuhan akan memberikan hukum Tauratnya yang dituliskan di loh batu itu. Dan Tuhan hanya ingin Musa yang harus berjumpa dengan Tuhan. Jadi tidak semua orang. Lalu dikatakan bahwa Musa mendaki gunung dan awan menutupinya. Bapak Ibu tahu kan kalau kita pergi ke gunung yang tinggi, itu teman kita salah satu adalah awan gitu. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Tuhan berdiam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari. Nah, bagaimana dengan Musa? Berarti ketika Musa berjalan mendaki gunung itu sendirian, Bapak Ibu Saudara, Musa juga menunggunya sampai 6 hari. Lalu dikatakan pada hari yang ketujuh baru tampak kemuliaan Tuhan. Tampak kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan ketika Tuhan Allah menampakkan kemuliaannya itu oleh bangsa Israel yang ada di bawah, mereka melihat bahwa seperti ada api yang menghanguskan di puncak gunung. Padahal itu kemuliaan Tuhan. Tapi bagi bangsa Israel yang lihat ke atas gunung sana, itu seperti ada api yang menghanguskan gunung. Nah, itu memang kejadian ajaib ya Bapak Saudara.
Lalu ayat 18 mengatakan, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu pada hari yang ketujuh. Berarti hari keenam, Musa juga dalam proses mendaki gunung, Tuhan sedang diam di situ juga. Lalu hari yang ketujuh, Tuhan memanggil Musa di tengah-tengah awan itu, dan Musa kemudian mendaki gunung itu. Sehingga tinggallah Musa di gunung itu selama 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari 40 malam, lalu Tuhan memberikan loh batu itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Musa itu bandel. Bisa dibayangkan kalau Musa gak taat. Ketika Tuhan panggil dia untuk naik gunung, lalu ada 6 hari sebelumnya, stay dulu di gunung itu, entah di mana tepatnya, Pak, mungkin di salah satu tempat. Kemuliaan Tuhan tinggal juga di situ. Lalu hari ketujuh Tuhan panggil Musa untuk semakin mendaki lagi. Lalu sampai di tempat yang Tuhan tentukan, Musa tinggal di situ 40 hari 40 malam. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau Musa tidak taat, apakah loh batu itu akan diberikan? Hukum kasih itu akan diberikan untuk menjaga relasi antara Allah dan umat, antara umat dan Allah. Nah, itu karena itu Bapak Ibu, saya mau beri tema ini di antara kasih, di antara ketaatan dan kemuliaan Allah. Jadi karena Musa taat, maka Musa sampai pada titik di mana Tuhan Allah memberikan hukumnya itu kepada Musa, dan itu dituliskan oleh Musa di loh batu. Tuhan yang tulis sih Bapak Ibu Saudara ya. Lalu setelah itu baru Tuhan berikan kepada Musa. Nanti pada waktunya Musa akan turun dan itu diberikan kepada umat. Kemarin hari Kamis kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan sebelum murid-murid itu menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum murid-murid itu menyaksikan kemuliaan Tuhan, Tuhan memerintah kepada mereka untuk mereka taat, tinggal di situ. Selama mereka tinggal di situ sampai mereka akan menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena mereka taat, mereka tinggal di situ, mereka setia, maka mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita murid-murid hari ini? Kita juga Bapak Ibu Saudara, jika kita mau melihat kemuliaan Tuhan, kita harus memiliki ketaatan. Sikap taat itu perlu ada dalam diri kita. Artinya taat itu gimana? Ya taat itu setia pada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan perintah-perintah Tuhan, apa yang sudah kita baca di firman Tuhan, yang menjadi perintah Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang kita lakukan. Maka kita akan menikmati, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan seperti yang dialami oleh Musa dan juga dialami oleh murid-murid ketika mereka pada akhirnya bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus ketika ia naik ke surga. Kemuliaan Tuhan itu dapat kita terjemahkan dengan kekuasaan Tuhan. Dapat kita terjemahkan dengan kekuatan Tuhan. Ketika kita taat pada saat ini dalam kehidupan kita saat ini, kita juga dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Seperti melalui pekerjaan kita, melalui karir kita, melalui rumah tangga kita, melalui kehidupan anak-anak kita, melalui kehidupan cucu-cucu kita, keturunan kita, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan hadir dalam kehidupan kita ketika kita taat. Firman Tuhan mengatakan di bagian yang lain bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Tuh, Bapak Ibu lihat. Ketika seorang ayah dan ibu taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, ia akan melihat kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Anak-anak cucunya dipelihara oleh Tuhan. Tidak akan pernah meminta-minta. Itu yang disebut dengan kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Termasuk juga Bapak Ibu ketika kita bekerja, kita punya karir Bapak Ibu, rumah tangga keluarga kita. Ketika kita ini taat pada Tuhan, kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan pasti hadir di dalam pekerjaan kita, karir kita, rumah tangga kita. Kita pasti akan merasakannya dan tentu kita bersyukur Tuhan begitu baik. Antara ketaatan dan kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kita masih merayakan kenaikan Tuhan. Lalu nanti kita akan menikmati dan merayakan Pentakosta di mana Roh Kudus
dicurahkan kepada umat, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Tuhan supaya kita dapat menikmati kemuliaan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami telah sebetulnya mengalami kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami terus meminta supaya Tuhan memampukan kami untuk taat kepada Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan, pimpinan Tuhan senantiasa berlaku atas hidup kami. Sebab kami sangat yakin dan percaya bahwa ketika kekuasaan Tuhan, ketika kekuatan Tuhan, ketika pimpinan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, maka Tuhan, hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kami. Kalaupun ada hal-hal yang buruk, kami memiliki kekuatan Tuhan sendiri untuk menghadapi, bahkan mengatasinya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.